Nah, ini gunanya kipas ini apa sebenarnya? Pengganti kipas power Iya, sebenarnya. Ini tampilannya itu udah rusak ya, mas. Jadi kita ubah aja gitu. berarti karena tampilannya sudah rusak, Iya. perusak sekali mas tampilan. Untuk magnetnya sampai dikasih karet seperti ini ya, karena ini buat magnetnya hampir mau lepas katanya dulu. Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber dimanapun kalian berada. Dan karena masih di suasana hari raya dulu, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk lokasi kali ini dulu, saya berada di Desa Paceh kalau gak salah ini dulu. Dan untuk dusunnya, dusun apa nak? Kerajaan. Kerajaan. Desa Paceh, dusun Kerajaan. Dan untuk sound system kali ini, itu dulu. Sound system dalam ruangan, luar ruangan juga bisa dulu. Dan acaranya kali ini saya bertamu ke rumahnya salah satu teman YouTuber juga. Fendi Channel ya mas? Oh, Iya, gak Mas. salah, mas. Nah, ternyata mas YouTuber ini juga punya sound system dulu. Oke, kita main-main ke sound systemnya ya mas. Biar Iya, silakan, Mas. Senang Mas. oke, kita langsung ke sound systemnya dulu. Ini sound system apa namanya ini ya mas? Sound systemnya ini ya mas? Aji, ya, Mas. FND ini ya. Nyaon sound ya mas. FND. Belum ada nama ini. Belum ada nama ya. Oke, ini dulu untuk penampakan sound systemnya. Keren ya, lumayan unik kalau untuk sound ruangan. Keren banget ini dulu. Gak tahu bisa dikatakan keren, tergantung penilaian kalian lah. Kalau menurut saya ini lumayan kreatif dulu, karena speaker ini aslinya speaker bekas, cuman direhab lagi dulu. Untuk boxnya juga box-box lama ya, kecuali yang ini. Kayaknya ini baru dulu. Nah, oke, kita review satu persatu dulu. Yang bikin saya unik di sini bukan dari ini ya, tapi ini dulu, powernya dulu. Nah, ini gunanya kipas ini apa sebenarnya? Pengganti kipas power Iya, sebenarnya. Mas. Ini kipasnya pakai kipas seperti ini dulu dan powernya pakai kayak gini dulu. Oke, ini 5 ampere kecil ya. Kalau untuk apa drivernya nggak tahu ini rakitan sendiri apa tokoan drivernya ini mas Dari Mas? rakitan apa tokoan Itu koin Mas. tokoan ya mas. Oke, ini dulu untuk anunya untuk drivernya dulu jadi Ampli dulu itu Mas. ampli Iya, Mas, oh buat power. jadi dirubah jadi power Iya, seperti Mas. itu mas. Oke, ini berarti main satu out sampean ya mas, Iya, Mas. main satu way berarti itu dulu. Bukan dua way, jadi satu power ini buat angkat berapa speaker? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 speaker dulu. Keren juga ya, bisa dikatakan power balap ini dulu. Power balap, kipasnya juga terpisah ya. Pakai kipas seperti ini, kipas ala Dahlia atau pakai Stella dulu. Oke, untuk bonus. Sedangkan kalau untuk aksesorisnya ya, ini pakai seperti ini. Pakai Latap Pro, Zeta Pro. Ini kalau harganya sekitar 550 kalau barunya dulu yang dua channel. Keren ya, aksesorisnya keren seperti ini dulu. Powernya pakai seperti ini dulu, keren ya. Oke, kita bahas untuk ini untuk speakernya. Kalau speakernya ini 12 ya, 12 in, 1238 ACR klasik. Kalau ini juga ACR klasik sama 1238, cuman ini bedanya ini keluaran terbaru dan ini keluaran lama dulu 12 in. Ini digunakan untuk subwoofer. Ini gak tahu sampean dibalik seperti ini nih apa tujuannya ini mas? Noroin cuman apa lebih enak dibalik bagaimana ini mas? Gimana ya Mas, kalau menurut saya itu karena tampilannya itu udah rusak ya, Mas. Jadi kita ubah aja gitu, Mas. Berarti karena tampilannya sudah rusak, Iya. perusak sekali mas tampilannya. Oke. Tampilannya lurga itu, Mas. Oh, Lurga lor semua. ke. Oke.
Kalau kita review juga untuk baut-bautnya dulur, baut-bautnya juga ada yang kurang ini ya untuk sound rumahan ini. Jadi ada ini, sebentar ngeblur. Nah ada satu, ini gak ada bautnya. Ini lebih parah lagi dulur. Jadi bautnya cuma tiga, pakai tiga seperti ini ya. Ini sound rumahan tergantung kalian menilainya seperti apa. Kalau menurut saya unik sih dulur. Nggak jelek, nggak seperti apa. Dan ini untuk magnetnya sampai dikasih karet seperti ini ya, karena ini buat magnetnya hampir mau lepas katanya dulur. Jadi di binding angkui karet kayak gini dulur. Keren ya, kreatif. Kalau untuk ini, untuk speaker yang ini anggaplah kita anggap low-nya dulur atau mid low. Ini pakai kurve, ini harganya per biji itu sekitar 40.000 kalau sekarang kurve yang 6 in. Nah, boxnya box Pentid ya, ada 2 biji. Kalau ini kata ownernya sendiri, Mas Effendi, ini pakai ACR. Jadi ini 4 in. Ini digunakan anggaplah kita mid high seperti itu dulu. Jadi main satu way untuk sound system rumahan ini. Keren ya. Biar gak penasaran dengan suaranya, speaker dibalik seperti ini, kita langsung dengarkan untuk suaranya dulu. Biar gak penasaran. Segler apa ini dulu? Spek 12 in seperti ini dulu. Oke, kita langsung dengarkan untuk suaranya. Oke, kita hidupkan anunya dulu. Hidupkan kipasnya. Dan kita juga setel untuk musiknya dulu. Nah. Welcome to DJ Sandy Aslan. Perform in Creative Chamber. Support by Nasri Hakim Jendro. Korek lu.
Like, komen, dan subscribe-nya dulu. Terima kasih.